Ganda putra Indonesia, Sabar Karyaman Gutama, Mohreza Pahlevi Isfahani mengakhiri tur Eropa dengan hasil manis. Bermain konsisten selama 3 pekan di benua biru, Sabar Reza akhirnya naik podium tertinggi di turnamen BWF Super 300, Spain Masters 2024. Sabar Reza menang melawan wakil Malaysia, Junaidi Arif Roy King Yap dengan skor ketat, 21-18, 17-21, dan 21-19. Sebelum juara di Spanyol, Sabar Reza menjadi runner-up Orleans Masters dan semifinalis Swiss Open 2024. Hasil ini membuka peluang ganda non-pelatnas ini untuk tampil di turnamen yang levelnya lebih tinggi, mulai Super 500 hingga 1000.